TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tulab wal muallimin, wa syukran aidan li ida'atil Didi TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish Tariq ila Najah SPM 2021. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, al-yawm ma'ana al-yawm Aiman Sufyan Azman fi Tariq ila Najah SPM 2021. Al-yawm sanadrusul maddah, maddatuna al-yawm maharatul Al-Quran. Wa qabla an abda, mungkin nanduru ila syakhsiyati zatiyah ustazuna duyufuna al-yawm. Sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita. Indana fi studio Ustaz Mumtazan wahya Ustaz Suhaimi. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ustaz. Ustaz min ayil madrasah Ustaz? Min SMK Agama Kuala Lumpur. Masya-Allah. Mal madda alladhi sanadrusu al-yawm Ustaz? Insya-Allah hazil fas yakni sanadrus madda maharat al-Quran insya-Allah. Masya-Allah. Syukran jazilan Ustaz. Qabla an nabda, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Insya-Allah. Tafadhal ya Ustaz. Insya-Allah. Masya-Allah. Okey, sebelum kita buat apa-apa Ustaz, kita kenakan cecair pembasmi kuman Ustaz ya. Dan kita sepanjang bersiaran 1 jam ni Ustaz, kita mengenakan pelitup muka Ustaz. Okey. Supaya kita dapat mengekang penularan wabak COVID-19. Okey Ustaz, indana soal. Hal hadal maddah sahla aw sa'ba ya Ustaz? Insya-Allah hadal maddah sahlun jiddan. Karena nahnu ummatul muslimin naqra'ul Quran yaumiyan. InsyaAllah hadal maddah yusa'idu nafi tilawatil Quran insyaAllah. Okey Ustaz, itu pandangan Ustaz tentang topik kita pada hari ini Ustaz. Maknanya topik ni tak adalah susah sangat. Sebab apa? Hari-hari kita membaca ayat suci Quran, betul Ustaz? Ya, betul. Tak kira lah maknya, ayahnya, adik-adik kita di rumah ni kan PKP Ustaz. Mereka sentiasa membacakan Al-Quran. Dan kita nak dengar juga pandangan murid-murid kita Ustaz tentang topik kita pada hari ini. Apa kata jom Ustaz kita saksikan? InsyaAllah. Alright, jom. Didik TV KPM. Tajuk sifat huruf ni sangat menarik untuk dipelajari kerana satu, ia sangat mudah untuk difahami bagi pelajar. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti sifat-sifat huruf dengan lebih tepat. Yang ketiga, pelajar dapat membaca Al-Quran dengan lebih lancar. Tajuk sifat huruf ini sangat menarik dan sangat seronok untuk dipelajari kerana tak kenal maka tak cinta. Bila kita sudah kenal, kita sudah tahu apa perangai setiap satu huruf. Macam kita kenal orang. Okey, huruf ini macam ni, huruf ini macam ni. Nampak? Akan rasa cinta terhadap Al-Quran. Bukan setakat cinta, kita juga akan seronok mempelajari sifat huruf ini. Renungkanlah rakan-rakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum semua. Tajuk sifat huruf ini sangat menarik untuk dipelajari kerana pertama, kita dapat mengetahui teknik-teknik yang betul untuk menyebut sesuatu huruf. Kedua, kita dapat mengetahui tempat keluar makhraj sesuatu huruf. Dan ketiga, kita dapat membezakan huruf yang sama makhrajnya seperti huruf ta dan ta. Dan akhir sekali, kita dapat memperindahkan lagi cara baca, cara menyebut sesuatu huruf. Wallahu'alam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna ata'u Jibrilu ala Rasulina.
antum ala tariq ila najah SPM 2021. Ustaz, indana soal Ustaz. Mungkin mal fawaid qiraatul Quran Ustaz. Tafadhal. Masya-Allah, hadza soal muhim jiddan. Limaza nahnu ummatan Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyana qad unzila ilaihi al-Quran kalamullah. Al-Quran menjadikan hati kita tenang. Sesiapa yang membaca Al-Quran, maka sentiasa hidup dia tenang. Apa jua kesusahan yang dihadapi, insyaAllah dia akan tenang. InsyaAllah. Syukran jazilan ya Ustaz. Madatuna al-yawm hiyal madah mumti'ah jiddan. Wahia madah maharatul Quran. Wa qabla an nabda, mungkin ma'ana al-yawm ba'du asdiqa allati sawfa takunu ma'ana. Kita nak memperkenalkan sahabat-sahabat kita yang akan bersama dengan kita dalam subjek kita pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Adakah mereka dah bersedia? Mana murid-murid kita? Alhamdulillah, indana ba'du asdiqa alladhi takunu ma'ana. Wa qabla an nabda Ustaz, mungkin kita nak mengenali seorang demi seorang pelajar kita pada hari ini. Jadi untuk permulaan ni kita nak berkenalan dengan Ain Syafiqah. Mungkin arraf nafsaki tafadhali Ain. Taba'an, ana ismi Ain Syafiqah wa umri 16 sana. Adrusu fi SMK Agama Kuala Lumpur. Masya Allah, kalam wadih Ustaz, kalam ra'in. Tafadhal fi thani indana Rushda. Rushda, tafadhali, araf nafsaki. Mungkin syagal mic. Okay, tafadhali. Ismi Rushda Nu'atia. Umri 16 okay. وبعدين عندنا نوفل تفضل يا نوفل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسمي أحمد نوفل بن كشف النظير. عمري 16 سنوات وأدرس في المدرسة الثانوية الوطنية الدينية كوالا لومبور. ما شاء الله كلام واضح. شكرا جزيلا أنتم معنا. وفي بعدين في فرحان تفضل يا فرحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. اسمي محمد فرحان يمين بن تنعيم. عمري 26 وأدرسي في SMP أجمع كوالا لومبور. Masya Allah, Allah iftah alaikum Farhan. Wa thumma indana Arwa, Arwa Yasmin. Tafadhali, araf nafsaki. Ismi Arwa Yasmin binti Azmai. Mungkin syagal mikrofon akrab min irfa' sautak. Ismi Arwa Yasmin. Dekat sikit mikrofon tu. Boleh? Tak apa-apa jelas suaranya. Okey. Umri 16. Ataupun boleh cabut tak? Cabut headphone tu. Mungkin lebih jelas. Okey, cuba. Ismi Arwah. Okey. Umri 16 sanawat. Wa adrusu fi SMK Agama Kuala Lumpur. Masya Allah, syukran jazilan Yasmin. Wa akhiran fil baqi Ustaz. Fil baqi Azri, tafadhal ya Azri. Mungkin araf nafsak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Azri Al-Kish bin Wahid. Umri 16 wa adrusu fi SMK Agama Kuala Lumpur. Masya Allah, kaifahalukum ayuhatullab. Kaifahalukum jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Hal antum musta'idun ayu tulab? Hal antum musta'idun? Naam. Idza naam, tunjuk good sikit. Kalau semua okey, tunjuk good. Alright. Okey, dah bersedia dah dengan kitabnya, dah bersedia dah dengan mushafnya.
Lepas ni Ustaz, kita nak suruh dia mengaji lah Ustaz. Boleh ke Ustaz eh? Boleh. Maknanya standby je, get ready. Alright. Dan hari ni kita nak belajar subjek Maharatul Quran. Mungkin ada penonton-penonton kita yang baru pertama kali Ustaz dengar ni Maharatul Quran. Sebelum Ustaz memulakan kelas Ustaz, apa kata Ustaz boleh cerita sikit tak? Maharat Quran ni sebenarnya subjek ni belajar pasal apa? Okay. Boleh Ustaz eh? InsyaAllah. Okey, tafadhal ya Ustaz. Anna Maharatul Quran mada khusus khasah li tadris ulumil Quran. Nahnu qad arafna qabla hadza ulumul Quran. Walakin ismun akhar maharat al-Quran. Wa fi maharat al-Quran mawjud at-tajwid, adab ma'a hamalatil Quran, wa rasmil Quran wal qiraat wa kazalik. Maksudnya ilmu-ilmu berkaitan dengan al-Quran Ustaz eh? Insya-Allah. Okey. Wa al-yawm sanadrusu mal maddah al-yawm Ustaz. Okey. Insya-Allah al-yawm nadrus tahtal mawdu' sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Wa fi sifatil huruf insya-Allah nadrus ta'rif lughatan. Okay. La budda eh. At-ta'rif lughatan wa ba'din at-ta'rif istilahan. Wa ba'din insya-Allah nadrus mal fa'idah li ta'limi hadzal bab. Wa ba'din kayfiyatu istikhrajiha. Kaifa nurid an nastakhrij sifatul huruf min ayyi harf. Hadza muhim. Wa ikhtilaful ulama fi adadi sifat. Kam ikhtilaf mungkin kasir atau mungkin wahid isnan. Wa akhir insyaallah aqsamu as-sifat fi sifatil huruf insyaallah. Masyaallah. Hayya bina Ustaz. Hayya bina. Yalla. Yalla insyaallah. Aywa at-ta'rif lughatan. Awalan as-sifat jam'u sifah. As-sifat jama' muannas salim wa sifah mufrad. Masalan yakni kalimah muslimat. Haza yakni muannas, jama' muannas salim wa mufraduha muslimah. Muslimah wahid, muslimat kasirah. Wa kazalik. Yakni sifah wahid wa sifat kasirah. Haza yakni min min haitsu al-lughah. Wa ma makna as-sifat? Haza muhim jiddan. Ma qama bi syai'i min al-ma'ani. Yakni dia tidak boleh berdiri dengan sendiri ni, dia kena tumpang pada zat. Tu eh. Jadi kalau kita macam kita kata benda ni hitam kan, hitam tu sifat dia, tapi boleh tak dia untuk berada di awang-awangan macam tu? Tak boleh Ustaz. Dia kena berdiri pada sesuatu zat. Itu disebutkan maqama bisyai'i minal ma'ani. Minal ma'ani. Minal ma'ani eh. Kena tumpang sesuatu daripada aspek kita boleh iktibarkan dia, hitam ke, putih ke. Macam itulah kan. Itu sifat daripada sudut bahasa Ustaz. Sudut bahasa. Baik. Suma. Suma yakni okey, sifat ni ada dua jenis eh. Hissian masalan as-sawad wal bayad. Jadi kita boleh kata sifat putih dan hitam ni ialah berbentuk hissian. Kita boleh kesan melalui panca indera kita. Dengan mata penglihatan kita, kita kata itu putih. Ini hitam. Ataupun kita kata dengan kulit kita, kita kata sejuk. Jadi itu dikatakan hissian. Boleh dikesan melalui panca indera kita yang lima lah. Okey. Wa fi makan yang akhir yakni maknawian. Masalan yakni as-salih, rajulun salih. Lelaki yang soleh, lelaki yang baik. Itu iktibar tu, kita kena iktibar dekat zihin kita, dekat kepala kita, baru kita boleh istilahkan dia baik. Tapi kalau kita lihat dengan mata penglihatan kita, kita nampak kepala dia. Betul. Kan nampak tangan dia. Jadi nak kata seorang tu baik, jahat, pemurah, bakhil kan. Tu melihat kepada iktibar maknawian di sini. Kalau boleh tumbuh tanduk tu senang kita nak tengok Ustaz. Itu senang lah kan. Tentu orang tu jahat kan. Tapi hati-hati Haji Bakhil, nama dia Haji Bakhil pakai serban kan, tapi dia kedekut. Alamak, tak boleh lah. Itu maknawian. Maknawian. Sebab kalau insya-Allah. Jadi hissian tu maknanya kita boleh kesan melalui panca indera. Tengok Haji Bakhil tu kita kata masya-Allah soleh, tapi bila tengok sifat dia masya-Allah maknawian. Hadza bakhlun jiddan. Masya-Allah. Okey Ustaz. Itu daripada sudut ta'rif lughatan. Lughatan. Baik. Itu kalau kita nak faham sifat ini daripada sudut lughahnya, apa yang kita boleh nampak lah Ustaz. Betul. Okey baik. Sekarang ni kita nak tengok daripada sudut istilahan Ustaz. Baik. Okey, tafadhal.
Baik, istilahan, apa maksud istilah? Ta'rif, ta'rifu sifat istilahan. Kita kena faham betul-betul ini adalah ta'rif yang diletakkan oleh ulama. Sangat muhim jiddan, amru muhim jiddan la budda 'ala tullab an yahfuzha. Kena jaga betul-betul ta'rif istilah ni. Ini buku teks lah, Ini buku teks. Buku teks. Ini buku teks, dan kita kata sesuatu ta'rif segi istilah tu dia bersifat jamak dan manik. Dia menghimpunkan semua yang berkaitan dan dia menghalang apa yang tiada kaitan. Jadi kita kena faham betul-betul Baik, di sana ada dua poin Poin yang pertama ialah apa yang dikatakan sifah ialah kaifiyatun aridah lil harfi, iaitu sesuatu bentuk yang datang kepada huruf. Macam mana bentuk tu datang pada huruf? Ketika bila? Inda husulihi fil makhraj. Ketika kita cuba menuturkan huruf tersebut di makhrajnya sendiri. Kena faham betul-betul Jadi ayuhatullab al-kiram, urid annakum tafhamuna jayidan haza ta'rif istilahan. Kaifiyatun aridah lil harf inda husulihi fil makhraj. Masalan yakni najib fi hazal fas, masalan harfu fa. Fi fasl sabiq kita dah belajar bagaimana nak tuturkan fa ni kan. Baik. Jadi dia punya makhraj dia di mana Dah iman kita dah belajar yang lepas macam mana? Saya cuba Ustaz. Boleh. Di syafatain Ustaz. Fi syafatain huruf af Sikit lagi. Sikit lagi Ustaz. Sikit lagi. Mungkin murid kita boleh bantu. Saya nak minta bantuan Ain Syafiqah lah Ustaz. Yeah. Boleh ke? Tafadhali. Fi syafatain. Ya. Okey, huruf fa makhraj dia di Ain, silakan Ain. Silakan Ain. Syafatain Ustaz. Cuba buat ni. Cuba buat contoh ni. Contoh. Af. Okey, apa yang bertemu apa? Gigi kacik bertemu dengan bibir bawah. Masya-Allah, tabarakallah. Hazza yakni jawab sahih. Sahih. Okey Ustaz. Fi asanaya aulia al-atraf bertemu dengan syafah as-sufla yang di bawah ni. Okey, af. 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 Ustaz. Okey. Wa iza nuntik hazal harf af. Mazaya yakni Najid. Ada hawak Ustaz. Hawak sah. Okey, al-hawak al-ulama yakul al-hams. Hams. Okey. Af. Af. Kalau kita letak tangan di depan ni, kita akan rasa dia punya ada angin. Dia angin. Gigi atas bertemu dengan bibir bawah Ustaz. Itu makhraj dia. Okey, kita nak belajar hari ini adalah sifat dia. Sifat. Apa sifat dia? Okey, tadi ada yang Aiman dah jawab iaitu af, iaitu keluarnya angin jadi Ustaz nak pakai ni Ustaz tak rasa, tapi murid-murid yang di rumah boleh buat, cuba buat af, letak tangan di mulut lah. Ada tak rasa angin? Af. Ada Okey. Okay. Kalau angin banyak sangat mungkin dia tak ada gigi lah. Itu hati-hati Itu masalah juga tu. Itu masalah. Tak masalah Kita kena belajar. Tapi yang penting boleh juga. Boleh. Yang penting baca Quran insya-Allah Baik. Dan dia bunyi dia terlepas tak? Terlepas tak? Ataupun kita nak sebut fa. Kita boleh sebut huruf tu lama. Fa. Fa. Kan? Jadi nak udara terlepas dan bunyi pun terlepas. Ini dua sifat jelah saya datangkan dua contoh sifat untuk fa. Banyak lagi. Cuba kita bezakan dengan satu huruf lagi Okey. Huruf ka ni. Baik. Kalau huruf ka ni, okey, kita matikan dia. Okey, di mana makhraj dia? Mungkin okay. Kita minta bantuan. Ahadun minkum? Okey, tafadhal. Okay. Mungkin Naufal nak cuba. Insya-Allah Naufal. Silakan. Okey, di mana makhraj huruf kaf? Silakan. Di al-lisan Ustaz. Al-lisan minta. Betul al-lisan. Okey. Al-lisan. Al-lisan di belakang tengah-tengah. Di pangkal, di pangkal lidah. Di pangkal lidah betul Okey, bertemu dengan lelangit sebelah lelangit sebelah atas. Okey, jadi di sini sinilah bertemu je tu. Okey, kita tak nak bincang makhraj. Ni fi has al-fasl sabiq. Ini makhraj yang kita dah belajar dalam kelas Jadi penonton di rumah, murid-murid boleh search dekat YouTube tu betul, kita Zat. dah masuk kat situ Baik, jadi kaf ni, okey, kita nak cari sifat dia. Jom kita cuba test letak tangan di depan Okey, masing-masing buat. Ustaz nak yang di rumah tu pun buatlah walaupun Ustaz tak nampak Okey, cuba buat. Betul? Ak. Ak. Baik. Udara terlepas tak?
Dia macam tak berapa terlepas tak? Tapi ada dia tak? Sikit-sikit lah. Ah, okay. Jadi dia masih lagi hams. Oh. Okay, sekarang ni bunyi dia terlepas tak? Ah, bunyi dia... dia macam tengah-tengah, Ustaz. Tak apa-apa nak terlepas sangat. Okay. Jadi kita kata dia tersekat. Okey, baik Ustaz. Kita sambung lepas ni boleh Ustaz? Boleh insyaAllah. Okey, para penonton jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bertamu lagi Ibqu Ma'ana Tariq Ila Najah SPM Ishrin Wahid Wa Ishrin. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamish Tariq Ila Najah SPM Ishrin Wahid Wa Ishrin. Okey Ustaz, ana asif ya Ustaz. Indana soal. Mal fawaid idha darasna al-yawm fil mawdu' madha Ustaz? Sifat huruf. Sifatul huruf. Mal fawaid? Okay. Tafadhal ya Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hunaka as-salasah al-fawaid. Mm-hmm. Okey, awalan yakni tamyiz. Okey, nurid an tamyiz bain al-harf khususan fi al-ahraf mushtarika fi makhraj wahid. Masalan huruf ta wa ta. Ta, ta, dal. Okey, makhraj wahid. Hujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Mm-hmm. Satu tempat kita kata satu makhraj tapi ada tiga huruf. Ataupun kita kata hari itu satu ibu, tiga anak. Satu ibu, tiga anak. Ya, kembar okay. Tu. Jadi kembar tu walaupun dia satu ibu, perangai lain-lain. Betul lah, Zat. Jadi kita belajar sifat. Sifat, nama pun sebut sifat. Sifat ni orang Melayu kata sebut perangai lah. Mm-hmm. Jadi nak kenal perangai setiap huruf tu. Supaya kita dapat membezakan huruf ta, apa beza dia dengan to. Mm-hmm. To, apa beza dengan dal. Dal, apa beza dia dengan tadi. Semua ada sifat berbeza. Ada berbeza. Mm-hmm. Hari itu pun dengan Dak Yaiman pun dah cuba kan. Betul Ustaz. Dah makan ke? Dah. Dah. Berharap kan dia hulur sedikit kan. Beza Ustaz. Beza, memang beza. Sampai sebut-sebut kat orang sebelah. Betul. Baik. Yang kedua kita nak tahu tafriq bainal huruf al-qawiyah wa da'ifah. Okey. Ada sebahagian huruf ni, dia kuat dia banyak. Oh. Nanti kita akan belajar. Dan ada sebahagian huruf da'if, sifat-sifat yang lemah tu lebih banyak berbanding sifat yang kuat. Hatta ada huruf yang langsung tak ada sifat kuat, dia sifat lemah aja semua. Oh. Jadi kita nak belajar. Baik. Tu kan. Jadi kita belajar, lebih-lebih kita orang Melayu lah baca Quran kan. Kita pergi ke negara Arab, macam Dayak Iman ke Jordan, saya ke Mesir kan. Kita dengar orang Arab tu sebut sedap dah. Dia sembang kat pasar pun sedap lah jah dia. Kita boleh beza antara huruf sod dengan sod, dengan sin. Kan to dengan ta, dia sebut selama je tapi to ta beza, zo za beza. Macam contoh kalau nama Ain Syafiqah Ustaz, masya-Allah, dia tak panggil Pika, dia tak panggil Pika, dia panggil Syafiqah. Oi, sedap Ustaz, sedap telinga tu. Jadi kan tu. Okey Ustaz, okey, suka Ain Syafiqah di rumah tu saja. Usik dia dapat muka dia ketat sangat tu. Yalah okey. Baik, yang ketiga kita nak kenal at-tahsin fi nutqil hurufil hijaiyah. Kita nak memperbaiki, memperhalusi lidah kita. Kita ni makan sambal belacan. Orang Arab makan apa ni, keju masam kan. Lain eh. Tak kira tempoyak lagi tu. Tak tempoyak lagi, tak kira ikan patin dekat Pahang tu kan. Jadi lain macam-macam lidah kita ni. Jadi kita nak belajar ni sebab kita nak memperbetulkan bacaan kita segi huruf hijaiyah dan kita boleh baca Quran dengan terbaik. Okey. Baik, ikhtilaful ulama fi adad sifat. Okey, hunaka yakni awalan Ibnul Jazari kata 17. Mhm. Tak apa, kita sekali lalu je Baik. Kita nak tahu sahaja. Kemudian Abu Muhammad Al-Qaisi, ni ulama besar ni, dia kata 44 sifat huruf. Oh. Ni kalau ngaji 44 ni rasanya 3 minggu tak habis lagi kan. lama sangat tu. Okey, yang kata Al-Barkawi ni pun ulama terkenal dalam tajwid, iaitu 14. Mhm. Tu 14. Wal akharun 20. Insya-Allah fi mahar al-Quran dalam buku teks kita belajar yang kita ambil yang Ishrun lah. Ishrun sifat. Ya. Yeah. Okey. Baik. Aksam, yang kita belajar ni 20 sah? 20. Okey. Okey. Kemudian kita lihat pada aksam sifatil huruf. Baik, ini kena faham betul-betul . Hunaka yakni ada dua. Yang pertama az-zatiyah, sifat yang semula jadi ada pada dia. Mm-hmm. Yang kedua ialah al-aradiyah, sifat yang mendatang. Baik.
Ha, tu kan. Ha, jadi sifat macam contoh macam blazer ni kan. Ha, contoh sifat zatiah dia hitam. Ha, tapi sifat yang mendatang mungkin nanti ada tergores ke? Oh. Jadi kita kata tercala. Tercala tu sifat mendatang lah, sifat selepas mendatang. Dia terlanggar kat mana-mana kan. Ha, jadi kena pandai beza eh. Baik. Huruf-huruf dalam Quran pun ada eh. Ha, okay, kita lihat. Apa dia maksudkan dengan sifat zatiah, iaitu tazimul harf la tufarikuhu abadan. Langsung tidak boleh berpisah dengan huruf tersebut. Hmm. Ha, apa contoh nanti? Ha, okay. Lepas ni kita cerita. Okay. Al-aradiyah pula ialah yang tidak melazimi huruf. Ada di sebahagian keadaan dan tidak ada di sebahagian keadaan yang lain. Mm-hmm. Contoh dia pada zatiah ialah sifat al-jahru wal-istila. Mm-hmm. Okay, kita ambil istila. Huruf-huruf yang menuntut ketinggian. Oh. Qaf, ta. Itu kol-kol lah. Istila khusadagutin kith. Kha, sa, dot, gha, ta, za. Kita sebut pun dia menuntut ketinggian kan? Wah. Ko tak sama dengan ka. Ka. Ha, tak sama. Okey. Sa dengan so lain. Sa, so. Ha, istilah menuntut ketinggian eh. Mm-hmm. Sifat sejati dia. Baik. Manakala yang sifat al-aradiyah masalan tafkhimur ra, menebalkan ra di setengah tempat dan menipiskan ra di sebahagian tempat. Perasan tak ra yang berbaris atas? Dia boleh jadi tebal, dia boleh jadi nipis lah, eh. Ha, betul. Ha, jadi ra baris atas kita kata baris atas tafkhim, tebal. Okay. Manakala ra baris bawah, ri kita sebut nipis. Takhfif sah eh? Ha, tarkik. Tarkik. Ha, tarkik. Tarkik. Ha, tarkik. Jadi sekejap ra ni sekejap tebal, sekejap nipis. Mengikut keadaan dia, itu kita sebutkan as-sifat al-aradiyah. Muhim jiddan eh, murid faham hazal hazal aqsam sifatil huruf. Okey, insya-Allah. Baik. Okey, Ustaz. Okey, kita nak pergi contoh kepada kita nak kesan. Sesuatu huruf tu berada di mana. Okey, contoh kita letak huruf huruf ra lah. Ni key level Ustaz eh? Ha? Yang kuat, yang sederhana dan yang lemah. Ha, ya. Yeah. Okey. Okey, boleh boleh kita terus. Silakan Ustaz. Okey. Okey, huruf ra. Ha. Saya letak huruf ra lah. Okey. Minta maaf lah, comel sangat huruf dia ni. Eh? Ha, baik. Jadi cuba Da'i Aiman dengan pelajar lah. Da'i Aiman lah, halang-halang dah dekat sini kan. Okey. Okey, huruf dia huruf hams ke huruf al-jahr? Huruf hams dia terkandung dalam fahathahu syakhsun sakat. Ada tak huruf ra? Saya rasa Ustaz jahar Ustaz. Jahar. Okey, sebab tak dekat sini kan. Okey, kita bulat sini. Okey. Ha, ni cara nak kesan dia. Cara dia. Okey. Dia huruf syiddah ke tawassut ke ar-rakhawah? Saya rasa Ustaz syiddah Ustaz. Tengok je ra, huruf ra ada pada Ajid Kuatin Bakat ke Lin Omar. Oh, ada Lin Omar Ustaz. Lin Omar. Oh. Maka dia tawassut. Tawassut. Ha. Okey. Okey. Contoh ra istila ke istifal? Istila ni. Saya rasa dia yang pertama Ustaz. Kalau istila dia tak ada ra. Oh, dia tak ada ra. Fusadaratin kith tak ada ra. Oh, itu cara kita nak tengok Ustaz. Yeah. Kalau macam tu saya ambil istifal. Istifal. Okey. Okey. Kemudian dia itbaq ke infitah? Itbaq infitah Ustaz. Infitah. Pandai dah laju dah tu kan. Baru belajar ni alhamdulillah. Ha. Tu tak cuba lagi murid di rumah tu kan. Okay. Nanti malulah saya dengan murid-murid ni. Nanti dia gelakkan saya Ustaz. Baik. Kemudian, izlak ke ismat? Kalau saya rasa Ustaz, saya rasa ismat Ustaz. Dia izlak lah. Bukan Ustaz. Izlak. Izlak sebab ni. Far min lub eh. Okey Ustaz. Jadi kita dapat kesan bahawasanya, dalam huruf ra ni, dalam sifat qawiyah dia ada berapa? Qawiyah ada satu. Satu. Tawassut? Ada satu juga. Satu. Okey, sifat yang lemah? Ada tiga. Tiga. Tiga lawan satu-satu, siapa menang? Tiga menang, Ustaz. Jadi kita kata ra tu sifat yang da'ifah. Oh. Walakin mungkin dia tidaklah terlalu lemah sebab dia ada qawiyah lagi. Okey. Tu cara nak kesan dia. Oh, tu cara kita nak tahu cara sifat dia, Ustaz. Ya. Baik. Itu untuk huruf ra Ustaz Huruf ra. Sebab huruf ra ni kadang-kadang orang salah, kadang-kadang tertebal lah. Betul. Patutnya nipis, pergi tebal Ustaz Okey. Jadi, baik. Seterusnya Ustaz. Okey, jadi ni nak kata ni adalah kaifiyah, kaifiyah tu istikhrajiha. Kita nak kenal, kita nak keluar buat keluar sifat yang ada pada sesuatu huruf. Baik. Jadi kita ambil huruf ra tadi, kita tak payahlah fikir termenung 2-3 hari apa sifat dia, tak perlu. Tengok je kitab. Hams
ulama dah garis dah bagi panduan. Ha, ada tak dalam hams? Tak ada. Okey, pergi pada al-jahr. Ha, jadi begitu je kita buat untuk keluarkan sifat. Macam mana kita nak istikhrajkan dia tu? Betul. Sifat tu daripada perkataan tersebut, Zai. Betul. Ha. Okey, baik. Jadi ini kena hati-hati . Ini sebenarnya adalah sifat ada lawan. Oh. Ha, baru bahagian lahadid. Sifat yang ada lawan. Hams lawan dia jahr. Istiqlal lawan dia istifal. Sampailah ke bawah. Okey, cuba. Ni kita dah bentang pada sifat yang lahadid. Cuba kita bentangkan dia dengan sifat yang laisa lahadid. Sifat yang tak ada lawan. Okey, adakah di sifat as-safir huruf ra tadi? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Kemudian qalqalah. Qalqalah pun tak ada. Tak ada. Jadi penonton di rumah pun boleh teka kan. Alhamdulillah, pandai belajar. Kemudian huruf lin. Lin pun tak ada, Ustaz. Okey. Al-inhiraf lam dengan ra. Ada, Ustaz. Ada. Jom kita bulatkan. Alright. Okey. Kemudian takrir. Ada. Takrir ada, Ustaz? Ada. Ha. Banyak sifat huruf ra ni rupanya. Kemudian at-tafasyi huruf shin. Fasyi tak ada. Tak ada. Kemudian last sekali istitalah. Istitalah tak ada juga. Tak ada juga. Jadi dia ada dua lah, Ustaz. Ada dua di laisa lahadid, dia ada dua. Untuk di lahadid tadi dia ada jahru al-izlaq tu. Jadi inilah cara untuk kita mengesan sesuatu sifat bagi sesuatu huruf. Okey. Jadi baik. Boleh. Itu maknanya itu untuk huruf ra, Ustaz. Maknanya kalau berdasarkan soalan yang boleh ditanyakan, mungkin dia suruh istikhraj harf ra min kalimah yang diberikan. Betul. Okay. Jadi pelajar kena buat latihan lah. Satu nak tak nak dia kena ingatlah huruf safir apa dia. Baik. Huruf tafasyi. Istilah ni semua kena hafal lah. InsyaAllah ni fikas lisabik, insyaAllah. Kita akan urai satu-satu. Cantik, Ustaz. Hari ni nak kenal je dulu. Macam mana Nak kenal ta'rif dia, nak kenal dia punya aksam dia. Okey. Boleh kita terus lagi, Ustaz? Baik. Hari sekarang ni saya nak pergi pada ujian secara spontan lah. Cantik. Okey, ngam Da'i Aiman dengan murid di rumah ni. Okey, cuba buat huruf fa dengan huruf ba. Fa dengan huruf ba saja Da'i Aiman ambil fa sahaja. Saya ambil fa saja. Okey, baik. Okay. Yang grup lelaki buat ba. Huruf grup perempuan buat jin. Cantik. Kita nak tengok siapa menang lah. Biasa, Ustaz. Kalau untuk soalan ni, sementara murid-murid kita sedang buat latihan ni, Ustaz, apa kata kita berehat seketika? Boleh. Kita bagi can mereka buat soalan ni dulu, okay, Ustaz. Sebab nampak muka dah bergerut dah, Ustaz. Baik, kita berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Ibqu ma'ana tariq ila najah SPM 20 Wahid Wahid 20. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana tariq ila najah SPM 20 Wahid wa 20. Okey, Ustaz, kita dah berikan latihan kepada murid-murid kita. Dah bersedia untuk menjawab soalan. Murid-murid boleh angkat tangan. Siapa yang dah siap? Dah siap dah. Siapa dah siap, cuba angkat tangan sikit. Nak tengok siapa yang dah siap. Semua takutlah nak angkat tangan, Ustaz. Sebab takut kena jawab. Ya kan, takut . Okey. Air macam malu-malu je nak angkat, Ustaz. Okay, tak apa, Ustaz. Mereka malu-malu, mereka tak boleh lari juga. Yelah, betul tu. Apa kata, Ustaz? Kita nak pilih siapa untuk menjawab soalan ni, Ustaz? Kita minta pada mungkin ladies first. Ladies first. Okey. Siapa dulu, Ustaz? Kita ada Arwah, kita ada Ain, kita ada Rushda. Ambil je Arwah Yasmin. Okey, Arwah Yasmin, tafadhali. Okey, dia dah bersedia. Dia bersoal. Okey, huruf ba tadi Betul huruf ba Huruf ba. Ke jim. 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 Okey, marah dia ke? Ustaz tanya lain keluar soalan lain Okey, kita tengok huruf jim . Okey, untuk bahagian qawi terlebih dahulu. Okey. Dah ada dah dia punya jawapan. Senang. Silakan. Kan, okey, cubalah tanpa lihat skrin ustaz ni kan. Cuba teka apa dia. Huruf lahadid. Lahadid dekat ad-da'ifah. Okey. Al-jahru. Lepas tu dekat al-qawiyah. Al-shiddah. Lepas tu dekat ad-da'ifah. Al-istifal.
Lepas tu dekat Al-Dha'ifah lagi, Al-Infitah. Dan last kali dekat Al-Dha'ifah, Al-Ismat. Okay, betul okay. Eh. Untuk Mutawazinah, ada tak? Mutawazinah tak ada. Saja test. Okay, untuk Al-Qawiyah? Al-Qawiyah ada satu. Okay, cantik. Ustaz, kita nak bagi buat pemarkahan Ustaz. Okey, kalau ikut pemarkahan sini ada 5 jawapan. Paling kurang 5 markah lah. 5 markah. Okey, tadi kita dah test yang perempuan Ustaz. Apa kata kita test abang-abang handsome kita ni Ustaz? Okey. Untuk huruf fa ke ba Ustaz? Ya, betul. Huruf ba. Huruf ba. Okey. Tafadhal. Okey, silakan Azri Alkis. Okey Azri, silakan. Tadi perempuan dah 5 markah lah ni. Lelaki biasa 10 Ustaz. Silakan. Untuk huruf ba dekat Al-Dha'ifah, Al-Jahru satu. Okey. Lepas tu dekat Ashiddah. Al-Qawih Ashiddah. Lepas tu Al-Dha'ifah. Al-Istifal. Okey. Al-Dha'ifah lagi sekali, Al-Infitah. Akhir sekali Al-Qawih Al-Izlah. Idlaq. Okey Ustaz. Yang untuk lelaki pula macam mana markahnya tu Ustaz? Okey, markah dia sama menunjukkan mereka ni sama tandingannya. Sama hebat, sama belajar hebat sekali Zai. Terus masuk. Tu hebatnya pelajar kita ni. Okey, kita bagi 5 markah juga Ustaz. 5 markah juga. Okey, baik. Yang terakhir Ustaz, kita ada huruf fa. Huruf fa. Fa ni nak suruh siapa Ustaz? Okey, fa ni Ustaz minta Rusda. Okey, Rusda. Silakan. Okey, Rusda boleh? Silakan. Silakan. Untuk huruf fa. Okey. Huruf fa. Fa. Kejap fa. Apa tu nama? Boleh. Tak apalah Ustaz. Saya bantu dia Ustaz. Saya bantu dia. Gangguan sebab saya ni biasa hero Ustaz. Untuk menyelamatkan wanita-wanita di luar. Okey, minta maaf Ustaz. Okey, pertama sekali untuk sebab dia fa Ustaz. Ustaz dah sebut tadi kalau fa dia ada keluar angin Ustaz. Ustaz ada pesan dekat kita tadi hamas. Okey. Hams. Macam mana sebut? Hams. Al-hams. Al-hams. Okey. Yang keduanya untuk bahagian qawi Ustaz. Okey. Kita ada idlaq. Ada izlak. Kita ada izlak. Dan untuk mutawazinah tak ada Ustaz. Dan untuk bahagian dha'ifah kita ada rakhawah. Yang kedua istilaf. Dan yang ketiga kita ada infitah. Al-istifal dengan al-infitah. Ya Ustaz. Berapa markah untuk saya Ustaz? Dia sama markah. 5 juga, markah lah. Cuma saya nak tambah markah bonus. Sebab dah yang belajar sekali dia dah pandai dah. Ada bonus Ustaz. Ya, memang bonus dia. Saya tak tahu nak bagi berapa. Masya Allah. Okay. Saya bukan apa Ustaz. Saya bagilah markah saya tu kepada Rashida Ustaz. Amin. Okey, baik. Maknanya Ustaz, huruf-huruf yang kita buat pada hari ini Ustaz, adakah semua huruf perlu kita tahu berkaitan dengan sifat-sifat seperti yang dibahagikan ni Ustaz? Yes. Semua huruf? Semua huruf. Satu persatu. Okay. Bagus, tak bagus orang Kori ni ialah dia tahu huruf tu apa sifat-sifat dia. Daripada alif Ustaz? Ya, daripada alif. Itu Allah. Yang terbaik lah. Jadi maknanya murid-murid perlu membuat latihan pada setiap huruf. Ya. Yeah. Untuk memasukkan ke bahagian qawi mutawazinah dengan al-dha'ifah. Ya, betul. Okey, baik Ustaz. Ini kita kita harapkan semua pelajar dah maklum tentang jawapannya. Dan apa kata Ustaz, kita cuba soalan lain lagi Ustaz? Boleh. Okay. Tafadhal. Okey, kita cuba test soalan yang biasa keluar. Contoh kita pergi pada soalan ta'rif. Ini favourite Ustaz. Favourite memang. Mana pun kita memang belajar ta'rif tu wajib lah. Hafal tu Ini kita kena ambil bulat-bulat dalam buku teks Ustaz. Betul, kita tak boleh reka lah. Okay. Silakan. Soalan dia, kita kata uzkur ataupun bayin. Ikutlah isyrah ke waddeh ke. Okay. Di sini uzkur ta'rif sifatil huruf lughatan. Baik, siapa nak cuba tu? Siapa nak cuba silakan. Okey, ni dah ada hafal ni Ustaz. Ni awal-awal dah ada dah ni. Okey, silakan. Siapa dia? Sila angkat tangan. Saya. Okey. Dia nak balas dendam balik. Silakan. Okay, silakan. Untuk lughah, sifat jamu sifat. Okey.
wahiyama koma bishayin minan ma'ani hisiyan kana kasuat walayat au ma'anawiyin. Okay. Kasilah wal fasqa. Empat benda. Okay. Okay, macam mana, Syab? Betul tak apa yang diceritakan tadi tu? Okay, dan Yaman dengan Atulab Al-Kiram, insyaAllah. Okay, Hazal yang ni kita nak tahu soalan dia. Okay, jadi soalan dia kata sifat huruf segi bahasa. Dalam buku teks, panjang sebenarnya ayat-ayat panjang. Baik. Saya cerakinkan benda ni jadi bahagian senang, mudah pelajar nak ingat. Jadi dia dapat jawab. Sebab apa? Sebab kita dah pecahkan dia. Kepada empat bahagian. Kepada empat bahagian. Pertama ingat dulu sifat jamak sifah. Okey. Bagus, dia dah jawab. Kemudian dia kata, maqama bisyai'in minal ma'ni. Ha, ni inti dia. Dia bersandar pada zat tu, Ustaz. Ya, okay. Ini inti dia. Nak kenal dia. Hissian dengan maknawian ni, dia contoh dia. Okey. Ha, jadi dia dah bagi empat jawapan pada kita. Okey, kalau saya sebagai guru, saya letak sini dua markah. Maka untuk empat poin ni, setiap satunya jatuh 0.5 markah. Oh, okey. Penting ni. Ni kita kata 0.5. Dah jadi satu, 1.5. Dia jawab lengkap, jadi dua markah. Dua markah. Dua markah lengkap untuk lughatan. Okey. Haa, tu eh. Ha, boleh je dia nak datang maknawian seperti bakhil tadi ke? Contoh tu terpulang sebab terlampau luas kan? Betul. Okey. Maknanya terpulang lah, sama ada mungkin dia nak tanya istilah ataupun lughatan saya. Ya. Okey. Lihat pula pada soalan istilahan. Okey, biasa istilahan ni dipanjang sikit eh. Okey, cuba pelajar. Okey, silakan. Siapa dia? Volunteer. Farhan nak cuba. Farhan. Farhan. Okay, lama dah dia tunggu tu. Ta'rif fi istilahan kaifiyah 'aridatu lil huruf 'inda husulahu fil makhraj min jahru wa rakhawa wa ma ashbahu dhalik. Okey, betul. Terima kasih. Okey. Dia jawab sempurna sebab pada slide yang kita tunjukkan fisabik, kita ada dua poin yang panjang. Okey, jadi kita kata sini letak tiga markah. Maka setiap satu tu jatuh pada satu markah. Satu markah, contoh tadi dia kata rakhawah al-jahru tu jadi satu markah. Penting jugalah contoh penting tu, Ustaz. Jadi pelajar semua kena faham betul-betul berapa markah yang diletakkan untuk setiap soalan. Maka kalau dia letak tiga, makna paling kurang dia nak tiga poin. Baik. Termasuk dengan contoh dia sekali. Bila kita cerakin dengan Ustaz, dia lebih mudah. Lebih mudah. Okey Ustaz, kita nak cuba soalan berikutnya, Ustaz. Okey, boleh. Okey, mal faidah fi ma'rifati sifatil huruf udhkuris nain minha. Nak dua saja. Dia nak dua saja. Dua saja. Baik, siapa nak cuba? Tafadhal. Okey. Azri ke, Naufal ke? Siapa yang belum lagi? Arwah. Silakan terus. Silakan. Okey, baik Ustaz. Saya bagi satu dulu, Ustaz. Okey. Saya bagi satu dulu. Faedahnya, yang pertama ni, Ustaz, tamayyus, Ustaz. Tamayyus, hati-hati, maknanya, jangan jadi mumayyus pula. Jangan jadi mumayyus, Ustaz. Lebih kurang sama juga tu. Okey, mungkin murid kita boleh teruskan lagi. Okey, silakan siapa? Okey, kita nak minta Azri lah. Azri, tolong Azri. Boleh? Okey, silakan. Apakah faedah kita mempelajari sifat huruf ni? Silakan. Yang kedua, at-tafriq bainal huruf al-qawiyyah wa dha'ifah. Ustaz, jawapan itu nampak panjang, Ustaz. Ya, betul. Adakah kita boleh bagi jawapannya itu macam saya sebutkan tadi, tamayyuz sahaja? Tamyiz. Tamyiz sahaja ataupun perlu kepada penerangan, Ustaz? Okey. Katakan Doaiman tu soalan penting . Okey, bagus . Soalan tu sangat membantu pelajar. Okey, dia letak empat markah di sini . Okey. Okey. Bila Doaiman meletakkan at-tamyiz sahaja, dia punya ibu perkataan tu satu. Okey. Huraian di bawah dia bainal hurufil mustadikah fi makhrajin wahidin. Satu markah. Begitu Ustaz. Baik. Kemudian pelajar kita dia jawab at-tafriq bainal hurufil qawiyah wa dha'ifah, jadi satu markah, satu markah, jadi empat markah. Jadi kalau kata begitu, dia akan jadi kuranglah. Jadi hati-hati. Jadi soalan Daiman membantu pelajar sebenarnya.
bagus. Okey, maknanya Ustaz, dia bergantung kepada markah ke macam mana Ustaz? Ya, bergantung pada markah. Baik. Jadi kat sini kita dah boleh collect 4 markah dah. Oi, besar tu Ustaz. Besar. Okey, baik. Ustaz, kita nak cuba untuk soalan berikutnya boleh Ustaz? Okey, sebelum tu saya nak yang lebih-lebih suspend lagilah, lebih susah sikit. Okey, sebelum saya nak pesan, katakan dia minta 2 Okey. Apa jadi kalau pelajar dia datangkan 3 faedah tu? Oh, rajin sangat ni. Rajin sangat. Maknanya bagus dia. Okey. Jadi segi aspek pemarkahan, markah tu lebih terjamin. Anda kata dia jawab 3, mungkin salah satu tu tersalah. Okey. Mungkin dia letak tadi at-tajwid ke, kan? Sebab sini at-tamyiz, at-tafriq, at-tahsin. Tiba-tiba dia terlupa, dia ingat at-tajwid je. At-tajwid. Mungkin at-tafsir ke? Dia letak. Jadi satu tu boleh diignorekan oleh pemeriksa. Okey. Maka 2 tu membantu untuk soalan ni. Baik. Okey Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Wa qabla an nantahi hal indaka ayu nasiha khususan litulab SPM 20 wahid wa 20. Tafadhal ya Ustaz. Arju annakum antadrusu antadrusu hazal hazihil maddah durusan jayidan lianna hazal maddah yustusaiduna fi tilawatil Quran jayidan wa mutafawwiqan. Okey, di dalamnya ada ilmu-ilmu yang membantu kita untuk membaca Al-Quran dengan baik. Selagi kita rapat dengan Al-Quran, insya-Allah Allah Taala permudahkan segala urusan kita. Insya-Allah belajar sungguh-sungguh. Adu'ulakum bitaufiq wan najah fi SPM. InsyaAllah. Okey, baik. Syukran jazilan Ustaz. Selepas ini Ustaz, kita ada sahabat kita, Akmal Nazri ni, dia sebenarnya dia nak datang sini awal tadi. Kita nak minta dia baca Quran. Sebab muka handsome ni biasanya baca Quran sedap. Oh ya, alhamdulillah. Tapi Ustaz dia selepas ini. Okay, sebab dia ada satu subjek berkaitan dengan kerja pipe Ustaz. Lukisan perpaipan. Lebih kurang macam tu lah Ustaz. Hebat dia. Boleh baca Quran lah lepas tu. Lepas tu Ustaz. Sambil dia baiki tu boleh baca Quran. Okey. Baik Ustaz. Kita nak ucapkan terima kasih. Pipe syukran jazilan li Ustaz ala kul bayan allati tuqaddimuha al-yawm. Wa kadhalika syukran li tulab ala musyarakatikum fi hadha barnamij. Syukran jazilan dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang menonton kita pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Saufa analtaqi fi halaqat qadimah. Saya Aiman Sufian. Selepas ini kita akan bersama dengan Akmal Nazri. Kita berakhir di sini dalam Tariq Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wa Ishrin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Subjek Maharat Al-Quran perlu dikuasai oleh setiap pelajar kerana ianya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, belajar dan mengajarkan Al-Quran sangat dituntut. Justeru, dalami sifat huruf bagi meningkatkan mutu bacaan dari sehari ke sehari. Selamat belajar dan selamat beramal. Assalamualaikum. Bagi saya sebagai seorang ibu, subjek maharat Al-Quran sangat penting kepada anak-anak supaya anak-anak dapat mengetahui lebih mendalam lagi tentang Al-Quran. Anak-anak juga dapat mengetahui hukum-hukum tajwid dengan betul serta melatih anak-anak untuk menyebut huruf Al-Quran dengan tepat. Wallahu a'lam. Selamat belajar.